Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans, hai Ting Ting. Selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama Min tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di siang hari ini, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar bahagia buat kalian para fans Ayu Ting Ting, karena baru-baru ini ada sebuah cuplikan video di acara Talk Show Deddy Kombuzer, di mana Deddy bertanya kepada Ayu Ting Ting mengenai sosok yang ada di belakang layar. Lalu sosok itu ditampilkan, ternyata yang keluar adalah gambar daripada Shaheer Sheikh. Melihat foto Shaheer Sheikh, Ayu Ting Ting tak bisa berkata, ia hanya tersenyum-senyum bahagia. Lalu Deddy bertanya kepada Ayu Ting Ting mengenai sosok foto yang ada di gambar tersebut. Ya, apa menurut kamu? Apakah harapanmu ataukah impianmu? Lalu Ayu Ting Ting menjawab, ia adalah kebahagiaan saya. Wah, ternyata memang benar ya, idola kita sangat mencintai Shaheer Sheikh. Itu keluar dari mulut manisnya Ayu Ting Ting bahwa Shaheer Sheikh adalah kebahagiaan Ayu Ting Ting. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya Supriyati272 kata dia, asyik betul neng, raihlah harapanmu, doa kami semua menyertaimu, cepat diijab, amin amin ya robbal alamin. Lalu akun yang lain, Sumarni6089, waktu ditanya sama Deddy Kombuzer, si Neng jawab cuman si Bahir kebahagiaan si Neng dan calon papanya Ikis yang begitu menyayangi Ikis dan pendamping hidup di masa depan. Itu adalah potongan daripada Sumarni6089. Para sahabat, kita doakan ya, semoga cita-cita itu dapatkan Shaheer Sheikh dan jadi kebahagiaan bagi hidupnya segera tercapai. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.